Baik Bapak Ibu, sahabat operator seluruh Indonesia, hari ini ada rilis pembaruan aplikasi Dapodik versi 2022D. Ya, ini bisa dilihat di berita dapokemdikbud.go.id atau di manajemen Dapodik. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Untuk aplikasi yang 2022D ini ada beberapa pembaruan, diantaranya pembaruan untuk penambahan validasi terkait penginputan sarana dan prasarana, pembaruan penambahan lembaran konfirmasi pada saat sebelum melakukan sinkronisasi, dan ada perbaikan-perbaikan dari aplikasi Dapodik versi sebelumnya, yaitu yang terakhir kan versi 2022C. Nah, ini saya akan tunjukkan dulu bahwa Dapodik saya sebelumnya sudah versi 2022C, sekarang saya akan update ke versi 2022D. Oke, untuk mendapatkan patch-nya di sini Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan install ulang ya, karena di sini yang ada bukan installer tapi patch. Ya, tinggal diklik saja di sini untuk mendapatkannya, atau boleh ke link yang di bawah ini ya. Boleh-boleh saja yang ini boleh, yang di atas, kemudian yang di bawah ini juga boleh. Klik saja lalu akan terdownload otomatis. Ya, kita tunggu. Kemudian setelah selesai mendownload lalu klik ini show in folder untuk melihat tempat terdownloadnya patch Dapodik tersebut. Oke, lalu saya akan pindahkan dengan klik kanan. Saya akan cut, saya akan bawa ke folder Dapodik yang 2022. Di sini ada aplikasi apa? Installer Dapodik 2022, kemudian patch-nya ada lengkap. Nah, setelah tersimpan di sini, saya akan klik kanan, kemudian klik Run as Administrator. Nah, muncul seperti ini. Ini klik More Info, lalu klik Run Anyway. Lalu klik Yes. Nah, klik Lanjut, sudah muncul seperti ini. Lalu pilih saya setuju, klik lanjut, klik pasang. Ya, ditunggu beberapa saat. Nah, sudah selesai. Ya, tinggal klik selesai. Nah, sekarang kembali lagi ke aplikasi Dapodiknya. Kalau sudah terbuka, Bapak Ibu silakan di sini langsung refresh atau reload. Ya, kalau belum terbuka aplikasi Dapodiknya ya login seperti biasa. Kalau belum muncul misalnya 2022D-nya, sama juga proses seperti tadi, refresh. Nah, lalu klik OK. Oke, di sini sudah muncul versi 2022D. Demikian tutorial singkat ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.